Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Dini dan Nur Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat menyambut bulan Ramadan ya, Uda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesihatan Uda dan menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung yang kami bawakan dari daerah Blight. Seperti biasa, kami akan menemani bis kita dan juga mengongsikan beberapa maklumat serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Dan sebagai perkongsian bersama keadaan cuaca di daerah Blight pada pagi ini dalam keadaan yang cerah saja. Jadi apa saja perancangan dan juga urusan bis kita pada pagi ini, didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar selaras dengan apa yang dirancangkan. Baiklah, ada terlebih dahulu saya mengusulkan dua info semasa yang berlangsung di sekitar daerah Blight, iaitu mengenai dengan Pusat Dakwah Daerah Blight akan mengadakan program bertadarus dan munajat Ramadan bersama mualaf yang mana ianya akan diadakan pada hari ini, Sabtu 30 Mac 2024, bermula pada jam 10 pagi. Dan program ini akan bertempat di kawasan pendalaman Melilas dan Sukang. Dan maklumat seterusnya yang ingin dikongsikan di sini juga, iaitu mengenai dengan Persatuan Pertiwi Daerah Blight dengan kerjasama pejabat daerah Seria telah mengadakan jualan amal sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri 1445 Hijrah, yang mana ianya diadakan di sepanjang bulan Ramadannya sehingga malam raya, bermula dari jam 8 pagi sehingga jam 10 malam. Dan terdapat pelbagai jualan kuih muih raya dan juga pakaian terpakai untuk kunjungan orang ramai. Tidak ada dua info semasa. Sekarang kita akan beralih untuk menyaksikan satu bahan visual untuk tontonan bersama. Dalam agama Islam, mualaf adalah panggilan bagi orang yang bukan Islam, mempunyai harapan memeluk agama Islam atau Islam warisan yang imannya masih perlu disokong dan dikukuhkan. Pada surah At-Taubah ayat 60 disebutkan bahawa para mualaf termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Islam sebagai agama yang prihatin, awal-awal lagi telah memberi jaminan bahawa orang memeluk Islam kini dianggap sebagai bersaudara dan perlu dibantu. Dengan itu, mereka kini dikenali sebagai saudara baru yang nasib mereka perlu dibela sehinggalah mereka boleh berdikari. Rampai Pagi Daerah Blight kali ini akan mengongsikan pengalaman hijrah terindah bersama Puan Hajah Nur Aliyah binti Abdullah yang menetap di Julangan Titah, Rumah Panjang Melilas, Ulu Blight. Aku memilih agama Islam dari hati saya sendiri karena tengok di sini yang Brunei Darussalam ya, yang semua agama Islam saya suka sendiri. Tapi pertama kali saya mencoba berpuasa, tetapi saya boleh juga kerana saya masih menahankan agama. Saya ingat ajaran dari dorang ustazah-ustazah yang mengajar kami, itulah dari agama lain, macam kami sedar sudah. Ini Islam ni memang agama yang kami suka. Itulah kami di Melilas ni sudah 90% beragama Islam. Kami membuat kuih kering dulu, macam belajar membuat kuih mung yang sesuai untuk di
hidang untuk orang ramai datang, macam kami open house, menyediakan sayur-sayur, lauk-lauk. Ya, macam semualah persiapan dengan keluarga. Kami di rumah panjang baru kali berpuasa. Kami suka makan berkumpul sama-sama di ruai, bergulai sama-sama, makan-makan sama-sama. Tak kenal maka tak cinta. Begitulah ungkapan yang sering dizahirkan oleh saudara baru tentang Islam. Kembalinya mereka kepada agama Tauhid ini membuahkan rasa sayang dan kasih setelah mendalami ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Mereka bahkan seperti dilahirkan semula tanpa dosa dan seperti kain putih yang suci bersih. Adalah menjadi tanggungjawab orang Islam untuk memberi sokongan dan kekuatan kepada saudara baru yang kini dianggap sebagai saudara dalam agama, terutama dalam bentuk bantuan kebajikan, moral, kewangan dan pembelajaran. Ianya hendaklah bermula dari seawal proses pengislamannya sehinggalah kepada pengurusan kematiannya. Ini semua merupakan satu tuntutan dalam Islam. Pada minggu lalu, hasil kerjasama dengan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Daerah Belait, sebilangan mahasiswa dan mahasiswi dari College University Perguruan Ugama Seri Begawan telah mengadakan program Mukhayyam yang berlangsung selama 2 hari di Julangan Titah Rumah Panjang Melilas, Ulu Belait. Penyampaian sijil beserta sumbangan kepada peserta mu'alaf telah disampaikan oleh tetamu kehormat Yang Mulia Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais College University Perguruan Ugama Seri Begawan. Bantulah dengan memberi semangat, motivasi dan perhatian agar mereka kuat menghadapi cabaran dalam mencari redha Allah. Ini juga sebenarnya satu bentuk ujian kepada kita sebagai umat Islam, sama ada berjaya atau tidak menjalankan tanggungjawab menyantuni saudara baru dalam kalangan kita.